Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat. Oke, di video kali ini seputar kartu prakerja. Jadi tadi sekitaran jam 12 kartu prakerja gelombang ke-13 telah dibuka. Bagi kalian yang belum mendaftar, langsung saja mendaftar, atau yang sudah mendaftar langsung saja klik gabung biar enggak ketinggalan. Caranya gampang banget, langsung kalian masuk ke Google Chrome, langsung kalian masukkan email, langsung klik gabung. Maka jika ada tulisan gagal atau layanan kami sedang mengalami gangguan, itu karena banyaknya peserta yang ingin login ke akun prakerja. Jadi untuk gelombang 13 ini dibutuhkan atau yang diterima sekitar 600 ribu orang. Jadi semua sama berlomba-lomba cepet-cepetan ya, satu Indonesia ya, agar bisa diterima jadi anggota kartu prakerja. Untuk kalian jangan putus asa, caranya tetap masuk terus, klik gabung terus sampai berhasil. Nah gini, soalnya ya banyaknya peserta yang ingin masuk, kalian coba terus sampai berhasil, pasti berhasil login. Oke, karena banyaknya peserta yang ingin mendaftar akun prakerja, maka ini mengalami gangguan nih guys. Layanan sedang mengalami gangguan saking banyaknya yang ingin daftar kartu prakerja. Tapi kalian jangan putus asa, terus dicoba terus sampai benar-benar berhasil. Jika belum berhasil, ya harus sampai berhasil. Ini jadi kalian harus cari selahnya ya. Oke, kalau kalian belum berhasil juga guys, maka caranya adalah kalian masuk di jam yang lain, contoh agak malaman nanti atau sekitaran jam 12, jam 1, itu insya Allah pasti berhasil guys. Karena untuk sekarang masih loading banget, masih gangguan ya kan. Jadi kalian harus cari di jam yang lain, gak nanti atau tengah malam, itu insya Allah pasti berhasil. Oke guys, tetap semangat. Mungkin itu dulu video dari saya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tinggalkan komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.